Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta kepada seluruh jajarannya menyiapkan logistik bagi para pengungsi korban longsor di Kabupaten Sumedang. Kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, kesehatan, dan MCK harus disediakan karena kesehatan warga akan semakin rentan selama di pengungsian. Sumedang merupakan salah satu kabupaten dengan potensi bencana cukup tinggi. Bahkan Jawa Barat dinyatakan provinsi yang tertinggi bencananya karena terdapat 7 gunung berapi dan patahan-patahan. Apalagi lokasi longsor berada di tepi lereng perbukitan dan berpotensi longsor bila hujan deras tiba. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat akan berupaya maksimal agar para korban terdampak longsor bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman dan dekat dengan akses gereja. Tadi yang paling penting, pertama logistik sudah harus siap. Dan kemudian juga posko-posko kesehatan, karena dalam hal ini saya kira pasti kesehatan menjadi rentan. Ketiga juga MCK, kayaknya masih ada kurang beberapa.